guys, gak usah pakai senjata ya. Ayo sini kalian semua. Wow, guys, jadi. Nah, kalian penasaran kan? Tonton sampai habis ya guys video kali ini. Jadi sekarang aku akan ganti baju Sakurani dulu nih. Sakurani memang harus pakai Alice in Wonderland ya guys. Gak boleh pakai baju yang lain. Kenapa begitu? Karena nanti kalian lihat ya. Tapi warnanya aku mau ganti aja. Soalnya abis ngikutin Bakazuni nih, aku mungkin akan ganti baju warna biru muda aja kali ya teman-teman. Biar fresh gitu kan. Nah, seperti ini bagus gak guys? Kayaknya lucu sih ya. Atau ya udah nggak apa-apa yang ini aja ya guys, semuanya warna biru muda. Oke, kalau gitu rambutnya kita ganti jadi aku mau pakai nomor 14 aja guys. Nah, ini lucu nih. Abis itu rambutnya warna biru muda. Ah, lucu banget Sakurani. Oke, udah cukup teman-teman. Kalau gitu Sakurani aku gantiin juga. Soalnya Sakurani jadi ini loh guys, Sakufood di channel anime game. Aku ada mainin Sakufood, maksudnya mainin Sakurani jadi Sakufood, Sakura Food nganterin makanan ke orang-orang yang pesen by telepon. Nah, kali ini Sakurani jangan pakai baju ini nih. Kita pakein baju The Flash aja. Tapi warnanya jangan ini ya, guys. Atau nggak apa-apa ya warna ini? Nggak apa-apa deh. Rambutnya aja ganti seperti Takeo ini mah. Nah, seperti ini aja teman-teman biar agak kerenan gimana gitu Sakurani ya. Matanya warna biru juga samain kayak Sakurani. Udah deh, kalau gitu langsung aja kita mulai ya guys. Nah, lihat nih guys, Sakurani beda banget ya rambutnya kayak pakai wig guys. Gak apa-apa, yang penting masih cantik nih. Oh ya teman-teman, aku mau kasih tahu nih ke kalian. Kan tadi aku ada bilang Sakurani jadi Sakufood nih. Nah, itu aku uploadnya di anime game. Kalian yang belum nonton videonya, kalian bisa klik aja linknya di komentar atau deskripsi video ini ya teman-teman. Aku taruh linknya di situ. Oke deh, ini dia Sakurani. Halo Sakurani yang ganteng. Cinela The Flash nih ye. Sakurani, kamu akan menjadi The Flash lagi, jadi superhero. Serius Sakurani? Iyalah, mau kan? Mau banget Sakurani. Oke teman-teman, kalau begitu langsung aja ya. Jadi kenapa aku pakai baju yang Wonderland ini? Supaya aku bisa jadi besar dan kecil. Nah sekarang kita nggak perlu sapa Sakurani, nggak apa-apa. Kalian langsung deketin aja. Kita talk, abis itu kita kiri. Kita gendong Sakuraninya. Dipangku sih guys. Kita pangku, abis itu kalian klik small. Ukurannya yang kecil ya guys nih, yang sebelah kanan ini. Nah, sudah deh, dapat trofi jadi kecil. Terus kalian buang Sakuraninya. Sakuraninya, Sakurani. Nah, setelah ini teman-teman, Sakurani kan akan jadi kecil nih. Kalian balik lagi jadi seperti semula. Tekannya large lagi ya. Nah, setelah itu kalian jadi kecil lagi. Abis itu kalian gendong lagi pangku Sakuraninya. Dan kalian akan menjadi jadi besar. Oh iya, gak jadi besar banget sih guys. Jadi medium. Udah nih, sebegitu aja. Sebegitu aja, gitu aja guys. Lihat, kok jadi kecil lagi sih Sakuraninya. Oh, kecilin lagi berarti. Kecilin lagi, terus deketin lagi. Terus deketin lagi. Nah, baru di carry, abis itu di large. Supaya Sakurani juga sama ukuran badannya. Nah, sudah teman-teman, sudah kembali normal. Jadi gampang kan caranya? Itu kalian kecilin dulu, terus kalian carry, abis itu kalian lepas Sakuraninya, terus kalian kecilin lagi, terus jadi carry lagi, dan dilepas di Sakuraninya jadi medium lagi ya. Seperti itu kok, gampang banget. Nah, sekarang kita buktikan apakah benar Sakurani akan menjadi The Flash. Nah, kita langsung mulai aja ya guys. Jadi boy, oke, Sakurani, Sakurani, kamu sudah dikasih kekuatan sama Sakurani. Coba buktikan ke teman-teman Ani yang nonton video ini. Siap? Oke guys, tuh kan, udah cepet kan guys. Asik. Awas, jangan kena Sakurani nih guys. Lihat nih, yuhu. Asik banget guys. Awas, ntar mobilnya jungkir balik lagi teman-teman. Yuhu, asik banget. Nah teman-teman, berhasil kan? Oke deh, gitu aja sih tutorialnya, gampang banget. Tapi aku akan coba juga ke Mioni dan Yutoni guys. Kira-kira mereka bisa juga nggak ya jadi The Flash seperti Sakurani? Yuk, kalau gitu kita bikin aja Little Boy. Nah, ini dia nih. Mioni, ikut aku dong. Oke, kita ajak aja ya guys. Kita kiri ajak ke rumahnya Sakurani. Kak Sakurani, aku juga mau dong jadi The Flash seperti Sakurani.
makaroni. Oh siap, boleh. Oke guys, kalau begitu ganti lagi karakter Sakurani dan kita akan coba kepada Yutoni. Oke siap Yutoni ya, kamu pejamkan mata. Pejamkan mata. Dikeri dulu. Oh jangan-jangan, puji dulu guys. Kalau anak kecil ini dipuji dulu. Oke setelah itu, Mioni kamu jangan ikut-ikut, nanti kamu ketendang lagi. Mioni jangan ikut-ikut. Ih bandel nih Mioni nih. Oke deh, sip. Udah dia udah nunggu di situ guys. Sekarang saatnya kita rubah lagi ya guys. Jadi kecil dulu. Nah setelah itu kalian lepasin. Abis itu kalian carry lagi. Abis itu kalian jadi besar lagi. Lepasin lagi jadi kecil. Kalian jadi kecil lagi, kejar lagi. Nah sudah, kalian jadi besar lagi deh. Tapi ini besarnya medium ya guys, bukannya besar banget. Cuman ini aja. Udah kalau gitu kita lepas. Sakurani dilempar dong guys. Aduh Sakurani, kamu gak apa-apa kan? Iya gak apa-apa. Lo Mioni. Wah aku harus jadi karakter Mioni dulu nih guys. Oh polisi aku offin dulu aja. Terus kita jadi Mioni ya guys. Nah abis jadi Mioni kita balik lagi ke Sakurani. Mioni juga harus jadi The Flash nih guys. Jadi caranya gampang banget kan. Jadi tuh dia karena banyak banget kekuatannya teman-teman. Jadi tuh bisa kayak ini loh guys. Kayak bisa berantem tanpa pakai senjata dan dia jadi lebih kuat. Jadi bisa mengalahkan siapa aja, kesentuh aja bisa kelempar teman-teman. Udah kalau gitu kita jadi kecil lagi, lepas lagi, abis itu carry lagi, jadi besar lagi, medium lagi ya guys, terus jadi kecil lagi. Kalian ulang-ulangin aja kayak begini ya teman-teman. Nah, sudah deh. Sip. Jadi kecil. Ya ampun. Kalau dia jadi kecil kalian tekan lagi aja, large lagi guys. Nah, seperti ini deh, gampang kan? Oke. Kalau begitu kita coba ya karakternya. Aku harus jauh-jauh nih dari Mioni, nanti aku kelempar lagi. Nih, udah nih. Nah, jadi Mioni coba ya kita lihat Mioni apa bisa jalan cepat. Wow, keren banget guys. Jadi cepat. Aduh, Kak Yutoni mana ya? Apa di kantor polisi Kak Yutoni? Gak ada dong. Di mana Yutoni ya? Ya kakak aku kok hilang. Oh, kakak aku mungkin ada di park kali ya, guys. Atau aku coba dulu jadi karakternya Little Boy. Oh iya benar kan ada di park dia guys. Yaudah kita samperin aja ya. Ayo Mioni samperin kakak kamu. Ciu. Kak, kak. Wah wah wah, lihat keren sekali. Ya ampun Yutoni, cepet banget larinya tadi. Ya ampun. Keren banget ya teman-teman. Kalau gitu Sakurani juga ajak ya sama Sakuroni. Mana ya Sakurani? Ajak Sakurani juga, awas jangan sampai ke ini. Coba hold hand. Nah, kita pegangan tangan, kita menuju ke park juga ya guys. Kira-kira apakah Sakurani? Ah, pasti Sakurani mulu nih yang kena nih. Aduh, karena Sakurani ini gak jadi The Flash nih guys. Ah ya sudahlah teman-teman, kalian lihat, sudah lihat kan? Ternyata Mioni, Yutoni, dan Sakurani bisa menjadi cepat larinya dengan cara dipangku sama Sakurani. Tapi sayangnya Sakurani nggak bisa dapat ilmunya juga guys, karena dia yang kasih ilmunya. Ya sudah teman-teman, sampai di sini dulu aja. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan kalian bisa coba juga ya teman-teman. Mungkin dari teman Ani juga ada ya beberapa yang tahu, dan kalian juga bisa coba nih kayak aku. Seru loh guys kalau jadi superhero di Sakura School Simulator. So kalau gitu teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis. Jangan lupa di like seperti biasa jempolnya, dan subscribe channel aku, dan subscribe juga channel Ani Ngegame ya guys, karena di sana aku juga upload game Sakura loh. So kalau gitu sampai jumpa di video game selanjutnya ya. Bye.